ועכשיו, על העמדה, live on the set, DJ אלון מתנה. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Firman Syah ini, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prodi Teknologi Informasi. Nah, di sini saya akan membahas tentang file sharing dan remote desktop connection. Pertama, kita akan membahas file sharing. File sharing itu adalah membagi atau men-share file atau folder antar PC. Di sini kita melakukan file sharing menggunakan kabel LAN karena kita tidak terhubung dengan jaringan internet. Syarat-syarat untuk melakukan file sharing ini adalah Windows firewall itu kita matikan dan segala yang berbau antivirus itu kita nonaktifkan terlebih dahulu karena kita tidak bisa melakukannya apabila Windows firewall atau antivirusnya aktif. Saya tidak menggunakan antivirus. Oke, kita coba cek Windows firewallnya aktif apa tidak. Kita akan mengaktifkannya. Kita buka control panel sistem and security dan firewall. Nah, di sini Windows firewallnya sudah nonaktif, sudah kita nonaktifkan atau off. Sama juga dengan PC yang satunya, kita juga harus mematikan Windows firewallnya dan antivirusnya. Oke, pertama kita cek IP-nya. Baik, open network and server, router setting, internet. Nah, kita memilih internet karena kita menggunakan kabel LAN. Apabila kita menggunakan jaringan internet, kita akan melihat IP-nya, alamat IP-nya di CMD juga bisa. Oke, kita klik kanan properties. Oke, IPv4 properties. Nah, di sini IP address-nya sudah kita atur, di mana IP address-nya 192.168.1.5 dan subnet mask-nya 255.255.255.0, di mana di sini adalah IP classy, dan default gateway-nya 192.168.1.1, di mana cara mengatur IP-nya ini kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Dan IP-nya juga berlaku sama dengan PC yang satunya lagi. Oke, okay. Close. Oke, okay, kita buka, kita cari file yang akan kita sharing. Oke, contohnya kita ingin sharing lagu, file folder lagu. Kita klik kanan, share with specific people. Oke, di sini kita pilih everyone, add. Nah, di sini kita pilih red or white. Oke, dan share. Done. Nah, kemudian kita pindah ke PC satunya lagi. Oke, di sini kita coba buka file yang sudah disaring di PC sebelumnya. Kita buka, kita klik ini, show status. Kita ketikkan, kita masukkan IP-nya tadi, 192.168.1.5. Di sini adalah file yang sudah kita sharing tadi. Di sini lagunya. Oke, lagunya di sini. Kita bisa copy di sini. Kita copy.
itu laser ini sudah bisa, sudah jalan. Kemudian kita akan kembali ke PC. Oke, okay, nice. Kedua, kita di sini akan membahas tentang remote desktop connection. Remote desktop connection itu adalah kita akan mengontrol PC satunya menggunakan PC kita, PC orang kita akan kontrol dengan PC kita. Caranya pertama kita matikan Windows Firewall dan antivirus. Kedua, kita klik buka PC, klik kanan. System protection. Okay, salah. Remote settings harus. Okay, nah di sini kita pilih allow remote connection to this computer. Okay, di sini kita play. Okay. Sama juga di PC yang satunya lagi kita allow remote connection juga. Okay. Masa. Yes, mati kok yes. Kemudian yes, mati kok yes. Kita buka remote desktop connection. Mati. Remote, kita ketikkan di sini remote desktop connection. Oke. Okay. Nah di sini kita masukkan IP yang ada di PC satunya lagi, PC orang lain. PC-nya sama seperti ini, 192.168.1.3. Oke, kita connect. Nah, kita masukkan user another account. PC satunya itu nama usernya Lenovo. Nah, passwordnya kita juga masukkan apabila ingin meremote. Nah, oke, okay, berhasil. Nah, di sini kita mau otak-atik apa, kita hack atau gimana di sini. Jadi jangan. Nah, di sini kita berhasil. Nah, apabila PC yang kita remote satunya itu sudah dia login, maka sini terkena remote desktopnya ini akan keluar. Ini ada film horror. Sini Ajis suka nonton film horror biasa. Oke, kita coba kita ke PC satunya lagi. Nah, oke, kita coba login. Nah, di sini kita sudah login. Kita pindah lagi. Nah, di sini remote desktopnya sudah di PC satunya kita sudah login, maka di sini kita remote desktop connection-nya itu keluar. Nah, kita klik OK. Nah, sekian tutorial kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa klik like, comment dan subscribe. Sampai bertemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KMTI. Nice.